Real Madrid. And we start with Manchester City. Real Madrid will take on the final terlalu dini, drawing UCL sudah rilis. Hasil drawing babak perempat final Liga Champions 2023-2024 baru saja diumumkan. Pertandingan yang akan digelar antara Arsenal dan Bayern Munich dianggap sebagai pertandingan yang menjanjikan. Arsenal akan berusaha melawan Bayern yang pernah menjadi mimpi buruk mereka. Duel lainnya adalah antara Manchester City dan Real Madrid yang akan menjadi pertemuan ketiga secara beruntun di Liga Champions. Barcelona dan Paris Saint-Germain siap memanaskan persaingan dengan rivalitas mereka. Terakhir, Atletico Madrid akan melawan Borussia Dortmund, dua tim yang dikenal dengan semangat dan determinasi mereka. Real Madrid versus Manchester City adalah pertandingan yang dinantikan karena kedua tim adalah favorit kuat untuk menjadi juara. Pertemuan mereka sebelumnya berakhir dengan hasil imbang, tetapi City berhasil mengalahkan Madrid dengan skor telak di pertandingan kedua. Kali ini Los Blancos akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada tanggal 9 April 2024 mendatang. Seminggu berselang, leg kedua yang dilangsungkan di Etihad kandang Man City, yaitu pada tanggal 16 April 2024. Pep Guardiola menilai laga menghadapi sang raja seperti menjadi tradisi baru di Liga Champions. Guardiola menyebut Real Madrid dengan sebutan demikian karena klub ibu kota Spanyol itu memang rajanya turnamen paling elit antar klub benua biru dengan 14 gelar. Ini merupakan ketiga kalinya secara beruntun kedua tim bersuah dalam ajang tersebut. Pertarungan ini akan menjadi krusial untuk mencari tahu tim mana yang akan melaju ke babak selanjutnya. Ini akan menjadi momen menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan yang penuh drama dan ketegangan ini. Ya, jadi itulah hasil drawing UCL musim ini yang akan menyajikan pertandingan-pertandingan penuh drama pada tahun ini.